satu pukulan yang menjatuhkan Chris Colbert pada ronde yang ketujuh satu pukulan yang menjatuhkan Chris Colbert pada ronde yang ketujuh memasuki ronde yang kedelapan bukan hanya gelar WBA Interim Super Featherweight atau kelas ringan junior 59 kg yang dipertaruhkan oleh Chris Colbert sebagai juara bertahan dan Hector Luis Garcia sang penantang yang sama sekali tidak diperhitungkan sebelumnya oleh The Racing Star Chris Colbert dimabuk kemenangan dari 15 kali bertanding tidak pernah kalah dan tidak pernah draw selalu memenangkan pertandingan akhirnya membuat Chris Colbert sedikit lupa diri kita lihat dibombardir di pojokan habis oleh Hector Luis Garcia dan itu yang kita sampaikan rekor yang belum terkalahkan dari Hector Luis Garcia 13 kali naik ring, tidak pernah kalah, tidak pernah draw. Itu juga dipertaruhkan kedua petinju ini. Dan pecah telur bagi Chris Colbert di tangan petinju yang tidak dikenal sebelumnya. Dan sakit hati yang sangat mendalam dirasakan oleh Chris Colbert karena dia meminta rematch. Namun Hector Luis, Ger uh, Luis Garcia hanya geleng-geleng kepala sambil senyum karena sebelumnya mereka tidak mengatur kontrak untuk rematch tidak mungkin bagi seorang Hector Luis Garcia menerima tawaran rematch dari Chris Colbert karena dia saat ini sudah berada di peringkat pertama untuk berhadapan dengan champion WBA yang menjadi eh, lawan sesungguhnya dari Chris Colbert namun karena terkena COVID dia mundur Roger, Robert Roger Gutierrez dua minggu sebelum pertandingan ini dan digantikan oleh Hector Luis Garcia itulah sisi menarik dari pertandingan ini maka selalu diingatkan setiap petinju di atas ring harus humble tidak boleh sombong tidak boleh tinggi hati karena satu pukulan bisa menamatkan rekor kita di atas ring dan semoga kembali Chris Colbert dengan kerendahan hati, karena dia masih potensial sekali, masih usia muda, 26 tahun, semoga dia dapat uh, mendulang prestasi yang lebih gemilang di kelas Super Pater Wake ini, ataupun dia turun satu kelas di Pater Wake 57,2 kg, atau bahkan naik dari Super Pater Wake ke kelas lightweight. 61,2 kg. Kesempatan masih banyak mengingat usianya 26 tahun. Dan ini kiranya menjadi pelajaran buat Chris Colbert. Sukses buat Hector Luis Garcia yang memenangkan dengan Unimos Decision.